Oke sob, kali ini saya akan coba untuk menjawab pertanyaan di kolom komentar. Ada yang bertanya, Bang, bagaimana kalau kita memakai receiver parabola yang sudah support digital atau sudah support combo? Apakah bisa cuma dengan memakai antena UHF saja untuk mencari siaran TV digital tanpa memakai antena parabola? Jawabannya bisa dan nanti kita akan buktikan ya. Nah, ini receiver parabola. Receiver ini sudah support untuk parabola dan juga TV digital atau antena UHF ya. Nah, seperti ini penampakannya di belakang receivernya. Di sini ada colokan antena in untuk siaran TV digital atau dari antena UHF. Kalau ini LNB in, yaitu untuk mencari siaran melalui satelit atau parabola. Nah, berhubung di kolom komentar bertanya ya, bagaimana kalau kita cuma memakai antena UHF saja untuk mencari siaran TV digital tanpa memakai parabola? Sekarang kita langsung saja buktikan ya. Nih, lihat. Di sini saya akan menghubungkan kabel dari antena UHF ya ke pot yang ini tanpa menggunakan parabola yang ini ya. Nah, bagi teman-teman ada juga yang bertanya, apakah receiver jadul yang sudah ada colokan antena ini bisa nih? Ini receiver jadul nih, merek Tanaka ya. Makanya ini bodinya juga besar ini. Wah, ini receiver keluaran tahun berapa, lupa nih. Nah, walaupun jadul, di sini ada tulisan antena in yang ini. Nih, ini TV out. Kalau receiver jadul seperti ini, saya sudah mencobanya. Walaupun ada antena in yang ini ya, potnya yang ini. Tetapi saya sudah mencoba untuk mencari siaran TV digital dengan receiver ini, tetapi tidak bisa. Mungkin karena ketidaktahuan saya, karena saya tahap baru belajar ya, makanya saya tidak bisa untuk mencari siaran TV digital menggunakan receiver jadul walaupun ada pot antena innya. Tetapi kalau teman-teman ada yang berhasil memakai receiver Tanaka jadul ya dengan mencari TV digital memakai yang ini, silakan saja komen di kolom komentar supaya saya menjadi tahu cara mencari TV digital memakai antena jadul yang ini ya. Di sini saya tidak bisa ini walaupun ada colokan antena ini. Sekarang kita langsung saja menjawab pertanyaan, apakah bisa mencari siaran TV digital cuma dengan memakai antena UHF saja tanpa memakai parabola? Jawabannya kita langsung saja lihat nih. Ini adalah kabel dari antena UHF. Di sini saya memakai antena UHF mode remote. Seperti ini penampakan antenanya. Nah, ini kabel jacknya. Kita langsung saja colokan ke pot on antena ini, yang ini. Nah, di sini ini pot untuk parabola tidak saya pakai ya. Sekarang kita langsung saja colokan kabel RCA-nya. Ini untuk kabel RCA sesuaikan saja dengan warna, yang merah ke merah, yang putih ke putih ya, dan yang kuning ke kuning. Dan seperti ini penampakannya. Ini kabel dari antena UHF. Ini untuk menyambungkan ke layar televisi tanpa menggunakan antena parabola yang ini ya. Sekarang kita langsung saja nyalakan receivernya untuk mencari siaran TV digital. Nah, ini sudah nyala. Sekarang kita langsung saja lihat di layar televisinya. Nah, ini adalah siaran parabola nih. Ini tidak ada sinyal karena kabel dari parabola tidak saya sambungkan ya. Nih lihat Telkom 4 nih.
Di sini kita cuma ingin mencari siaran TV digitalnya saja ya. Kita langsung saja tekan tombol menu di remote yang ini ada tombol menu ya. Pilih instalasi yang ini, instalasi. Nah, di sini langsung saja tekan tombol OK di remote. Ini ada bacaan terestrial. Kita pilih terestrial, tekan OK. Auto search, manual search. Nah, untuk country di receiver ini saya tidak akan memilih negara manapun. Akan saya biarkan order. Ya. Antena power off, LCN off, antena power check off. Nah, FT online juga kita off supaya siaran yang ada lambang S-nya ikut nyangkut. Sekarang kita langsung saja auto search untuk mencari TV digital. Auto search langsung saja tekan tombol OK. Nah, ini proses scan otomatis untuk mencari TV digital di receiver parabola lagi berjalannya. Kita tunggu saja sampai selesai dan mungkin ini proses scan otomatisnya akan saya percepat supaya tidak kelamaan. Nah, ini sudah muncul siaran-siaran TV digital ya. Ini sedikit banyaknya siaran yang didapat tergantung TKP atau tempatnya masing-masing. Kebetulan di TKP saya ini siaran TV digitalnya yang dapat cuma sedikit nih. Ini baru 14 channel. Scan otomatis sudah selesai, tekan OK. Nah, sekarang kita langsung saja lihat channel-channel yang barusan di scan ya. Kita di sini langsung saja tekan tombol SAT di remote. Nah, ada bacaan SAT yang ini ya, kita tekan. Kita pilih terestrial. Nah, yang ini, yang paling bawah ya, yang ini. Terestrial, tekan OK. Nah, ini adalah siaran-siaran yang barusan di-scan otomatis melalui receiver parabola ya. Walaupun kita memakai antena UHF tanpa memakai parabola, tetap saja kita bisa menyaksikan TV digital nih, lihat ya. Lihat RCTI HD juga ada dan MNC TV Global TV HD, nih iNews juga ada. Kebetulan di TKP saya ini siarannya cuma dapat 14 channel. Nih, lihat ya. Nah, untuk info hari ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat dan terima kasih.